Halo guys semuanya, di video kali ini bakal dipersembahkan untuk mendiang Haruma Miura. Kita bakal ngebahas fakta-fakta menarik mengenai Haruma Miura in a positive way. Soalnya setelah kepergiannya cukup banyak rumor-rumor negatif yang beredar di luar sana. Oke, langsung aja kita bahas fun fact Haruma Miura. Yang pertama, nama asli. Mungkin belum banyak yang tahu, nama Haruma Miura yang sudah sangat dikenal ini ternyata merupakan nama panggung. Sedangkan nama aslinya adalah Haruma Sakamoto, yang merupakan nama marga keluarganya. Haruma Miura punya nickname yaitu Harumachi, yang biasa digunakan sebagai nama panggilan oleh para fans dan juga teman-temannya. Julukan ini diberikan sejak dia masih duduk di bangku sekolahan. Yang kedua, karir debut. Haruma Miura memulai karirnya sebagai aktor di usia yang sangat muda, yaitu 7 tahun. Pertama kali debut, Haruma Miura pada saat itu berperan di dorama berjudul Agri yang tayang di NHK pada tahun 1997 dengan memerankan karakter sebagai Sotaro. Kemudian di tahun 1999, Haruma Miura memulai debutnya di layar lebar di movie pertamanya yang dibintanginya yaitu film berjudul Nile, dan ia berperan sebagai Umi Nishiyama. Selain meniti karir sebagai aktor, Haruma Miura mempunyai bakat lain, yaitu sebagai penyanyi. Haruma Miura kemudian membentuk sebuah grup bernama Brash Brats dan bergabung dengan salah satu agensi bakat terbesar di Jepang, yaitu Amuse. Yang ketiga, aktor termahal. Setelah namanya semakin melejit di dunia hiburan Jepang, tawaran untuk membintangi banyak movie dan dorama terus bertambah, dan pastinya pendapatannya pun semakin besar. Untuk sekarang dilansir dari Celebrity House, pendapatan Haruma Miura mencapai 3 juta US dollar atau senilai lebih dari 40 miliar rupiah, menjadikan Haruma Miura salah satu aktor tersukses dan termahal di Jepang. Yang keempat, relationship. Haruma Miura di akhir hayatnya masih belum menikah atau single, dengan hubungan asmara yang diketahui media terakhir kalinya berpacaran dengan Ai Takahashi. Haruma Miura juga memiliki hubungan pertemanan dengan cukup banyak artis ternama seperti Takeru Sato, Yu Shirota, Taka One Ok Rock, dan lain-lain. Dia dikenal sebagai pribadi yang ramah dengan selalu membawa aura positif untuk orang-orang di sekitarnya. Yang kelima, achievement. Sebagai aktor yang sudah berkarir cukup lama, yaitu sejak 1997, Haruma Miura sukses menyabet banyak penghargaan. Di perjalanan karirnya, Haruma Miura meraih penghargaan di Japan Academy Prize 2008 dan juga Elan CDR Award di 2009 untuk kategori Rookie of the Year. Dia juga mendapatkan penghargaan di Mainichi Film Award untuk kategori Spanish Grand Prix New Talent Award di tahun yang sama. Kemudian di tahun 2015, Haruma Miura meraih penghargaan di Japan Academy Prize untuk kategori Best Supporting Actor. Kemudian di tahun 2017, Haruma Miura memenangkan penghargaan Yomiuri Theater Award untuk dua penghargaan sekaligus, yaitu Best Actor Award dan juga Haruko Sugimura Award. Haruma Miura meninggal pada Sabtu 18 Juli 2020 di usia yang ke-30 tahun.
salah satu aktor terbaik yang pernah dimiliki Jepang, dan karya-karyanya akan selalu dikenang oleh banyak orang. Rest in peace Haruma Miura.